أنفسنا من سيئاتنا أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terima kasih pada Puan Pengerusi Haji Hasna yang saya hormati, Datuk Profesor Dr. Haji Muhammad Idris Haji Saleh selaku Pengerusi Tarikh Masjid Teluk Kumbar, seterusnya Ketua Biro Wanita Puan Rahilah binti Ismail dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Makmur Teluk Kumbar, dan seterusnya sahabat-sahabat ukhuwah muslimah yang berada di hadapan saya yang saya kasihi. Alhamdulillah, saya rapatkan setinggi-tinggi puji dan puja kesyukuran yang tak terhingga kehadrat Allah Ta'ala atas limpahannya, atas kesempatan dapat kembali melangkah ke satu tahun baru lagi untuk sama-sama dengan yang mati kelimpahan rahmatnya yang meruah melimpah ruah pada bumi yang kita cintai, bumi Malaysia, pada rakyat Islam yang menganut dengan sesuka hati, sepuas hati boleh beribadah, sesuka hati boleh beriadah, berehlah akan minum yang melimpah ruah. Alhamdulillah ya Allah, kesyukuran yang tak tinggal. Saya perhitungkan semula, saya bukan dijemput khas. Tapi ini adalah kuliah bulanan saya. Tetapi bezanya kali ini ceramah khas tentang Ma'al Hijrah, yang mana sepatutnya kita akan sama-sama bermuzakarah kitab penawar bagi hati. Dan Alhamdulillah, seperti mana kebiasaan, apabila setiap kali menyambut hari-hari kebesaran dalam Islam, kita akan mempromosikan tentang perayaan-perayaan Islam agar generasi yang akan datang tak lupa apa yang berlaku pada satu hijrah. Setiap kali umat Islam menyambut tahun baru, apa sejarah yang besar yang merakamkan perjuangan agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya yakin puan-puan ada dibekalkan dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita sama-sama meraikan qasidah ini, marilah kita membaca surah Fatihah terlebih dahulu. Hadiahkanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, seterusnya kepada kedua ibu dan bapa kita, muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abiri ke nak duduk? Nak duduk ke nak abiri? Berdiri nak? Panjang sikit apa? Kalau duduk ternyok nak? Bagi rajin sikit, kok ada yang nak lena? Dewan masjid kita ni sejuk, nak? Dia akan mengundang mengantuk.
coba Arita. Biar Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاصطفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن المسر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد حتى تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sekali lagi penuh semangat dari hati penuh cintaan penuh rasa rindu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مجاسيس سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله يا الله وكفى الحكي كامل سر سبحانه من بارك الله رسائل دون الاستثناء كبدا جميع قسم محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kalah kami insan yang benar-benar bertakwa di atas jalanmu. Hidup dan mati kami adalah mati dapat kepadamu. Seolah sahabat-sahabat Allah yang saya kasihi dan disayangi, wajah-wajah saya dengan hamba yang berada di depan saya. Terima kasih atas kesediaan meluangkan masa untuk sama-sama kita menyambut tahun baru dengan cara Islam, dengan penuh rasa tawaduk, penuh rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala yang melimpahkan nikmat dan rahmat tanpa pernah putus kepada kita. Pagi ini kita akan sama-sama menyusuri perjalanan kekasih agung kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa hijrah berlaku pada 27 Safar tahun 14 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada 27 Safar 14 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dia tak ada tahun 1 Hijrah, 10 Hijrah, 1445 je, bukan kan? Ya, tak diletakkan 1 Hijrah pun lagi. Cuma yang diletakkan adalah selepas 14 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Itu yang dikatakan 14 tahun selepas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sejarah melakarkan percubaan demi percubaan dilakukan oleh puak-puak musyrikin Quraisy. Depa ni ada 9 puak. Nah, 9 puak rasanya tak terhitung, saya nak cerita satu persatu. Puak yang cuba mengambil kesempatan cara macam mana nak tangkap Rasulullah, nak bagi berhenti dakwah. Puas dilakukan berbagai-bagai penyiksaan, kezaliman, penindasan kepada orang-orang Islam. Namun Nabi SAW tak pernah putus asa atas dakwah baginda. Sebab itu adalah satu perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka 9 puak, ada apa dari 9? Puak musyrikin Quraisy ni dia ada suku-sukunya. Yang mana suka saya sebut di antara suku-sukunya yang disebut ni wakil daripada Bani Naufal, iaitu Jabir bin Mukhtim. Nah, Jabir bin Mukhtim wakil daripada Bani Syam, Utaibah dan Utbah. Utaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Ni paling samseng sekali. Nah, wakil daripada Bani Nadar, Abu Lahab, bapa saudara Nabi sendiri. Wakil daripada Bani Haris, iaitu An-Nadar bin Haris. An-Nadar bin Haris ini seorang daripada musyrikin yang pernah meletakkan uri unta di atas tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa lagi di antara puak-puak menjadi ketua, yang mana 9 puak ini berkumpul bagaimanakah cara untuk menghentikan Muhammad daripada meneruskan dakwah, mengajak penduduk-penduduk kota Mekah dan yang berada di sekitarnya ke arah mencintai Allah, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam 9 puak yang berkumpul itu, 9 ketua, ketua suku lah kita panggil, nah? Tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian hitam.
mengenalkan dirinya. Dia adalah seorang laki-laki yang diutuskan daripada Bani Najat. Bani Najat ini adalah satu sebuah perkampungan yang paling ulu. Kita panggil dulu, paling jauh daripada bumi Mekah. Aku mendengar kalian berkumpul pada hari ini, berpakat untuk sama-sama menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Muhammad bersama dengan kawan-kawannya. Jadi aku terpanggil untuk hadir walaupun tak dijemput kerana aku bukan ketua suku. Tetapi aku adalah salah seorang daripada kumpulan puak Bani Najat. Sebenarnya laki-laki tersebut adalah Iblis laknatullah yang merupa bentuk seperti seorang laki-laki. Ini adalah tapak permulaan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apabila kita nak berhijrah, permulaannya susah dan perjalanannya pun susah. Jangan kita kata, aku ni dulu tak bagus. Bila berhijrah nak jadi bagus, rupanya lagi susah. Sebenarnya permulaan bagi segala susah adalah penghijrahan. Allah Ta'ala kalau tahu kita lagi nak dekat dengan dia, lagi bersimpang siur jalannya. Lagi banyak onak dan duri disediakan. Nak tengok sekuat mana hati kamu. Begitulah yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat demi pendapat. Ada seorang keluarkan pendapat. Muhammad ni kita nak bagi dia berhenti senang saja. Kita usir dia keluar daripada bumi Mekah. Jangan bagi dia duduk di sini. Kalau dia duduk di sini, maka dakwahnya akan terus melebar. Dan seterusnya, tak mustahil kalau seluruh kota Mekah ini akan diislamkannya. Jadi, kata laki-laki daripada Najat tadi, kalaulah kita usir dia keluar daripada bumi Mekah, dia akan sebar di luar Mekah. Dan ramai yang akan masuk Islam. Dan kemudian mereka akan serang kota Mekah ni. Dia bila dia pergi ke negara-negara lain. Oh, kalau macam tu tak boleh. Kemudian bangkit seorang lagi. Kalau macam tu, kita tangkap dan kita penjarakan dia. Kemudian kata lelaki dari Najat yang saya kata Iblis itu tadi, kalau kita penjarakan dia, maka suku sakat dia, Nabi SAW adalah daripada suku Bani Hashim. Suku Bani Hashim adalah ketua bagi segala puak. Dia pun akan masuk, campur, kita semua akan dihalau keluar. Baik, cadangan yang kedua tak boleh pakai. Yang duduk bangkang ni lelaki dengan lanjak tu. Kemudian, perbincangan demi perbincangan, bangkitlah makhluk yang paling samseng sekali. Abu Lahab. Yang dipanggil Al-Hakam, Abu Hakam. Yang menghukum mengikut akalnya. Dia bangkit, dia kata, ini apa susah. Kita bunuh dia. Kita bunuh saja. Kata lelaki daripada Najat ni tadi, boleh kalau nak bunuh dia. Tetapi, puak-puak dia akan bangkit balas dendam atas perbuatan ini. Kita lah ni, kalau nak bunuh dia boleh, tapi kita kumpul 9 puak kita ni, ambil cari pemuda yang paling hebat. Contoh, daripada Bani Syam, keluar satu pemuda yang paling kuat. Bani Haris keluarkan seorang pemuda yang paling hebat, yang pandai berlawan, yang mempunyai kegagahan dan kekuatan fizikal dia. Jadi, ke-9 puak ni dia kata keluar. Oh, bagus. Dia kata pandai apa lelaki daripada Najat ni. Dan dia kata kumpulkan ke-9 pemuda-pemuda hebat ini. Suruh bunuh Rasulullah dengan menggunakan senjata yang paling tajam. Kalau boleh, tikam jangan seorang sekali. Tapi lebih daripada seorang sekali. Kalau ada 9 orang, seorang 3 tikaman pun dah cukup. Dan biar sampai tak ada rupa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang sebut sallallahu alaihi wasallam untuk kita terus berselawat dalam majlis. Jadi biar sampai tak ada rupa dia. Ini yang dicadangkan oleh laki-laki daripada Najat. Oh, betul juga dah. Takkanlah sat lagi puak Bani Hashim ni nak main balas dendam. Bila dia nak balas dendam, kita 9 puak. Depa satu puak saja. Suku Bani Hashim ni satu. Kita ni ada 9 suku. Kalau dia nak cari siapa yang tukang bunuh, kita 9-9 suku mengaku. Takkan dia nak balas dendam depa satu suku nak lawan dengan kita 9 suku. Memang tak boleh menang. Jadi cadangan itu diterima, diterima pakai. Bila yang kita nak buat, jangan tangguh-tangguh. Ha? Jangan tangguh-tangguh. Baik, musyawarah ini berlaku sehari sebelum Nabi berhijrah. Esok tu, ya? Dia kata esok, terus tangkap dia. Esok terus tangkap dia. Malam yang dia buat pakatan sulit ni. Rupa-rupanya Jibril dah pun hadir kepada baginda SAW. Jibril kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku telah menerima perintah daripada Tuhanmu menyuruh kamu keluar daripada bumi Mekah ni. Ini satu perintah yang Rasulullah tunggu sangat-sangat. Kan berapa ramai dah utusan daripada bumi Madinah yang berulang alih ajak Rasulullah, jom lalu pindah ni ke Madinah, kami lebih santun. Jom kita duduk Madinah, kami lebih aman, kami akan bagi tempat tinggal, kami lebih dahagakan ilmu Allah, kami lebih dahagakan petunjuk daripada Allah. Jomlah pindah, jomlah pindah. Kan Nabi hantar yang paling awal ialah Mus'ab bin Umair. Selepas 4 tahun baru turun ayat ni. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Akhirnya sampai juga satu perkhabaran yang memang dinanti-nantikan oleh baginda. Maka Nabi masa tu, dia nak keluar apa dah? Kata Jibril, tunggu sat. Tunggu sat, hang keluar pada waktu yang siapa pun tak keluar. Tahun tu adalah tahun paling tandus. Panas yang teramat sangat. Berbeza dengan tahun-tahun yang lain, tahun itu adalah tahun yang paling tandus. Kata Jibril kepada Nabi SAW, keluarlah wahai Muhammad ketika mana tiada ada makhluk yang keluar. Waktu bila? Waktu tengah hari. Terlampau panas bumi Mekah sehinggakan semua penduduk Mekah duduk di dalam, tak boleh keluar, terlampau panas. Ha? Mungkin takut seteruk haba mungkin. Kemudian baginda SAW, dia keluar. Dia ambil ridak dia, dia tutup kepala dia hingga labuh ke muka. Ada dia tutup dengan muka dia. Jadi kemanakah tujuan baginda yang ketika itu berseorangan? Dah tentu ke rumah sahabat kekasih baginda, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi berjalan dalam keadaan cuaca yang cukup panas ketika ini. Ini satu hadis sahih yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kami hari itu sedang duduk dalam rumah adik-beradik kami. Sedang menjamu selera adik-beradik duduk. Ada mak dia, ada adik-adik dia. Kak Abu Bakar ada 4 orang anak. Jadi, tiba-tiba dia kata, aku menjenguk keluar jendela, kulihat susuk Nabi berjalan dengan begitu cepat, hal keadaan kainnya menutup wajah dia. Terlampau panas. Kita kata nak celik mata pun tak boleh. Terlalu panas. Jadi dia berjalan. Kemudian Abu Bakar bila nampak Nabi yang main tu, tengok-tengok, dah sampai depan muka. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, boleh tak dia nak bercakap? Kalau boleh, jangan ada siapa-siapa dalam rumah tu. Rumah Abu Bakar bukanlah macam rumah kita, ada ruang-ruang. Yang kat sini tempat sambut tetamu, hampa duduk di serambi atau duduk di beranda atau duduk di dapur dah. Di situlah semua. Maka apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini semua keluargamu. Waktu ni Aisyah tak dikahwinkan lagi dengan Nabi SAW. Rasulullah masuk. Masuk, dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq,
Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam merah kerana menahan kepanasan. Abu Bakar pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpeluh. Dia sapu ke muka sebab peluh Nabi peluh yang harum. Dia sapu ke muka, "Ya Rasulullah, apa berita yang kau bawa?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jibril datang kepadaku membawa satu perintah. Yakah kabar gembira. Kita diperintahkan untuk keluar daripada bumi Mekah. Adakah aku yang dipilih menjadi teman?" Satu penghormatan. "Ya, aku tidak mempunyai pilihan lain, wahai sahabat. Hanya sesungguhnya engkau yang paling setia buat aku. Tidak ada yang kata, aku tak ada pilihan lain." Abu Bakar ni tak banyak cerita. Bangkit terus. Di antara satu benda yang sempat dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah satu bekas air. Kita panggil bijana air. Satu tu yang dicapai. Kenapa? Nabi suka minum. Nabi suka minum. Tapi dia tak ada air yang dia nak isi. Dia tak ada botol air bagi kita. Yang ada tutupannya. Yang tu yang dia sempat capai. Bekas kosong. Dia macam kita kata lah, telah kabut. Tak ada nak buat persediaan. Dia capai satu bijana kosong. Lepas tu Nabi kata, tapi tak boleh pergi lagi-lagi. Kita kena keluar malam. Jom bantah balik. Tak apa kata, bahkan kita kembali ke rumah Rasulullah. Bila kembali ke rumah Rasulullah, adalah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika itu, ini saya nak cerita ringkas. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali, "Maukah kamu menggantikan tempatku?" Diceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika ini baru berusia 14 tahun. Ada yang kata dia 18 tahun. Wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Kemudian kata Sayyidina Ali, ketika itu tengah muda remaja, "Apa yang boleh aku tolong?" Dia nak ikut sekali lah. Kata Rasulullah, "Jangan ikut. Biarkan aku dengan Abu Bakar saja. Engkau tidur di tempat tidurku. Berselimutkan dengan selimutku. Selimut Nabi nama Hadrami." Selimut dia ada nama. Kain, jenis kain. Hadrami berwarna hijau. Itu selimut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula daripada terbenam matahari 27 safar. 99 buah telah pun menghantar wakil-wakil di kalangan pemuda-pemuda yang gagap mengelilingi rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni Nabi sedang tunggu kedatangan Jibril untuk bawa Nabi keluar daripada rumah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik, jika ditanya, Abu Bakar nampak tak Jibril? Tak nampak. Nabi saja yang tahu. Ketika bila dia berupa lelaki biasa, Abu Bakar nampak dan sahabat-sahabat dia juga boleh nampak melihat sosok tubuh Jibril yang berupa bentuk seperti manusia biasa. Jadi, katakan kepada Rasulullah, "Keluarlah wahai Muhammad." Sebab apa? Mereka tunggu dari maghrib sampai tengah malam. Nabi tak keluar-keluar. Mereka ni jenis puak lemah tak boleh berjaga lama. Mengantuk. Mengantuk. Ada yang menyengguk. Kita yang baru mungkin tidur mengantuk kan? Tambahlah yang tak tidur lagi dah. Jadi, kata Jibril, ni waktu dini hari. Waktu tengah malam. Jom kita keluar. Dia bawa lah Rasulullah pula. Dia bagi satu ayat. "Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Kami jadikan di belakang kamu satu tutupan. Di belakang kamu, di hadapan kamu satu tutupan dan di belakang kamu satu tutupan. Mereka itu takkan dapat melihat. Tapi tinggalkan satu bukti, kata Jibril. Ambil pasir, tabuk di atas kepala 9 suku.
Dan suku tak cukup lagi suku, tidak jadi 10. Ha? Rasulullah ni, siapa Jibril suruh hari tu? Nak jadi bukti Rasulullah tak kena. Rasulullah ni ambil pasihak, perut di atas kepala mereka. Mereka bukan lena sebenarnya. Mata terbuka. Mungkin hati tidur tu. Ha? Mata terbuka. Berdiri sama rapat. Bukan jauh, dekat. Lepas habis tu, Nabi pun keluar. Nabi keluar, dari jauh ada seorang lelaki yang mengintip. Dia nampak Nabi keluar. Lepas tu, dia cepat-cepat lari main dekat pok ni. Dia tengok seorang demi seorang di antara 99 lelaki perkasa tu, nak kata lena, tak lena. Mata terbuka. Nak kata mati, hidup. Masih berdiri gagak dengan senjata di tangan. Apa dia buat? Sekali dia jerkah. Bangkit semua. Jaga. Hampa tidur ke? Tak, kami tak lena. Kami dah tunggu Muhammad, tak keluar-keluar. Tunggu. Bolehkah dari maghrib tadi yang ber-12 tengah malam? Tunggu tak keluar-keluar. Tak gagah perkasa pun boleh lembut lutut. Dia kata, aku nampak tadi dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Mana dia keluar? Kami ni sampai tak berkeji. Mata masing-masing tertumpuk ke pintu dia tu. Pintu rumah dia ada satu. Kan macam kita pintu keliling. Dah rumah flat tak ada lah. Pintu dia tau. Jadi dia kata, keluar dah. Mana dah keluar? Kami semua berkat tunggu. Tak apa kalau macam tu. Kalau betul lah orang cakap, orang tak kenal ikut Muhammad yang mana. Betul dia kata. Tapi Rasulullah dah pun jauh. Ha? Dah pun jauh. Dia pun kata, jom kita pergi tengok. Kita tengok, tu duduk tidur. Dia duduk sana. Sebenarnya Allah sedang melengahkan waktu agar Rasulullah terlepas lebih jauh. Tengok lagi. Lena sampai tak senang diri, jom kita masuk. Waktu ni lagi senang. Kalau kita nak bunuh dia. Bila masuk pi, singkatlah. Selimut Hadrami itu tadi, maka dilihatnya seorang pemuda. Anak kepada Abu Talib, pembesar Quraisy, ketua Quraisy. Oh, tak boleh bunuhlah dia ni. Kalau bunuh dia ni, perang besar lah. Nah, dia anak ketua. Ketua puak. Walaupun pak dia dah tak ada. Tapi suku sangkat dia akan bangkit. Mana pi? Depa panggil Ali. Mana Muhammad? Sayyidina Ali ni memang tidak sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Tak tahu dia bang. Aku tak tahu ke mana dia. Hang tahu. Tunggu dia kata aku tak tahu. Aku disuruh tidur di atas tempat tidur ni. Dan aku tak tahu ke mana Muhammad tu. Kemudian dia berkata, mungkin dia lari ke rumah Abu Bakar. Sebab Nabi ni, dia tak ada tempat lain. Mungkin dia lari ke rumah Abu Bakar. Dia berseru ke rumah Abu Bakar. Abu Jahal. Orang yang bertanya kepada anak Abu Bakar. Mana ayah? Ayah tu mana? Siapa? Asma binti Abu Bakar yang ketika ini sedang hamil 9 bulan. Dia kata, aku tak tahu. Betul tak dia tak tahu? Dia tak tahu. Nabi kata, Nabi disuruh berhijrah keluar daripada Mekah. Tapi dia tak tahu Nabi ni mana. Nabi keluar dengan ayah dia, aku tak balik-balik dah lah lepas tu. Jadi, bila dia kata dia tak tahu, Abu Jahal dengan rakus yang tampak muka, saya dan Tina Asma binti Abu Bakar sehingga tercabut anting-antingnya. Okey. Bila saya sebut tercabut anting-antingnya di Subang Tera, masa ni ayat hijab tak diturunkan lagi. Perempuan belum lagi diwajibkan memakai tudung. Hingga tercabut anting-antingnya. Menangis dia kesakitan. Kawan tengah mengandung. Kena penampak lelaki tua. Nah? Memang sakit lah. Dan terkeluar sumbang-sumbang dia. Dan dia terduduk menangis. Lalu ditenangkan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Abang dia. Nah? Abang dia. Dan Abdullah bin Abu Bakar ni sebenarnya tahu ayah tu nak ke mana. Jaga rahsia, tak mau bagi tahu. Maka hiburlah cerita ke mana Muhammad ni melarikan diri, cari
Lantas Abu Lahab mengeluarkan tawaran, siapa yang dapat tangkap Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, aku akan bagi sebanyak 100 ekor unta. Bayangkan, kalau kata boleh dapat seekor unta pun dah cukup kaya, nak dapat 100 ekor unta. Siapa boleh dapat dia, aku akan bagi. Sebanyak pampasan yang diberikan, aku boleh bakar lebih. Baik, pakat keluar cari-cari. Rupa-rupanya ketika ini Rasulullah SAW sedang mendaki Jabal Sur. Sedang mendaki Jabal Sur. Rasulullah tajam. Lantas luka pada bahagian tumit baginda. Tembus kasut dia nak. Luka tumit dia. Menyebabkan darah mengalir laju. Jadi Nabi nak jaga tak mau bagi nampak kesan darah tu. Nabi berjalan secara mengginjat. Dengan menggunakan anak jari kaki depan tu mengginjat. Bayangkan naik di atas Jabal Sur tinggi dah. Saya yakin ramai puan-puan yang di depan saya ni pernah menjadi di antara tetamu Allah menziarahi Jabal Sur. Walaupun kita tak mendaki, kita hanya memandang dari bawah betapa tingginya Jabal Sur, tempat sembunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana duk mendaki tu biasalah kalau mendaki dengan hujung kaki. Dan Abu Bakar melihat Nabi ni punya nak jaga, diikat bahagian luka itu dengan kain, dengan cebisan kain. Lantas dia terus berjalan. Abu Bakar ikut di belakang sambil dia sapu darah Nabi di atas batu. Dengan menggunakan cebis kain dia sambil dia sapu. Wahai batu, katanya, kau menjadi saksi atas perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakinya dah bengkak. Kakinya dah luka. Saksi hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berjalan baginda menyebabkan Abu Bakar tak tahan melihat. Lantas didukungnya diletak di bahagian belakang. Naik bukit, bawa bebanan. Sarah, dia sayang dekat Rasulullah. Biar aku yang berpenat lelah. Biar aku yang sakit. Biar kakiku menjadi saksi bahawa aku adalah menggunakan dia untuk permulaan hijrahmu, wahai Rasulullah. Dia letak Rasulullah atas belakangnya, dia cuba mendaki. Dan Rasulullah tahu betapa bebannya Abu Bakar. Sambil Rasulullah berbisik kepada Abu Bakar, kan duduk pokok di belakang. Muka Rasulullah ni dekat dengan telinga Abu Bakar. Letaklah aku, wahai Abu Bakar. Aku tahu bebanan aku. Letaklah aku, wahai Abu Bakar. Berpeluh-peluh. Sambil panjat, kan musim panas. Musim panas ni panas. Memang tahu tu tahu kali tanduk. Dia nak kaki dia itu menjadi saksi di akhirat nanti. Kita kalau nak pergi satu tempat, tempat ibadah, paling jauh pun kena nak jalan kaki. Allah punya ingatlah, oh jauhnya, kalau boleh nak pergi sampai depan pintu, sampai dalam dewan. Walhal kaki itu akan menjadi saksi yang pernah dia bawa kita ni ke tempat-tempat yang diridhai Allah dan Rasul. Abu Bakar yang berebut nak bawa Nabi tak menjadikan sepasang kaki baginda ialah satu tempat yang diletakkan di belakangnya. Dan kaki dia tidak jadikan saksi di akhirat nanti. Dia pernah mendaki bukit. Tahu sampai mana dia bawa? Sampai puncak. Diletakkan lagi. Wasur tak luas lah. Wasur tak luas. Sempit. Dia tengok dalam tu. Nah, dia kata kepada Rasulullah, duduk dulu di luar. Dia terbiarkan dia yang masuk ke dalam tubuh. Dia masuk ke dalam, jenguk saya sekali jenguk. Bukan dalam dua. Malam yang gelap, nah, malam yang gelap gelita, 27 Safar, bulan dah turun. Gelap. Nah. Dia masuk, dia tak nampak apa yang ada di dalam gua tu. Dia hanya meraba menggunakan kaki. Guna kaki, ada lubang tak? Ada lubang tak? Ditutupnya
sejarah dalam sirah Ibnu Ishaq menceritakan dia tutup dengan cebisan seban dia, dikoyok seban dia disumbat. Dikoyok seban dia disumbat. Ada yang disumbat dengan batu-batu, dia ambil nama batu disumbat. Lepas tu, bila dia rasa aman, dia pun panggil, ya Rasulullah, masuklah sambil dia berlunjuk. Dia berlunjuk, cukup-cukup untuk dia berlunjuk. Sempit gua tu. Masuklah ya Rasulullah. Rasulullah baru masuk dan dilihatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan dah bersedia menunjurkan kedua-dua belah kakinya. Nak bagi Rasulullah tidur di atas, oh dia tahu Rasulullah penat. Kalau kita nak cerita ni, siapa lagi penat? Dia bawa Rasulullah kan? Dia lagi penat. Dia lagi penat. Ketika mana dia berlucok lagi, dia terasa di hujung kaki itu ada satu lubang yang dia tak nampak. Yang dia terlepaskan. Jadi lubang itulah dia, ada sikit kaki dia letakkan di bahagian lubang tersebut. Rasulullah masuk terus lebah badan, tidur di atas. Oh, Abu Bakar. Dia tanya kepada Abu Bakar, menyesal ke ikut dia? Ini sahabat hebat lah. Kata Abu Bakar, aku tak menyesal oleh Rasulullah. Andai aku diberi pilihan mati hidup semula, mati hidup semula, mati hidup semula, jalan ini yang mana dia nak, hidup dengan susah payah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketidak, ini cerita tasawuf menceritakan gua yang dihuni oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat tinggal seekor binatang berbisa. Ada mengatakan ular, ada mengatakan kalajengking. Di antara keduanya, tak tahu yang mana satu benar, Allah yang Maha tahu. Dia mendapat kabar bahwasanya rumah dia akan didatangi oleh seorang makhluk pilihan. Utusan Allah, binatang ni, dia tahu khabar awal daripada kita. Sebab mereka dibukakan hijab oleh Allah. Jadi, ini cerita tasawuf. Malam ni nak balik awal. Nak tengok Rasulullah. Malam ni dia nak balik awal ke rumah dia. Dia nak tengok Rasulullah. Rupa-rupanya dia bukan balik nak menyakiti Rasulullah. Dia nak tengok Rasulullah. Dia nak jumpa dengan Rasulullah. Wahai kaum musyrikin, apa halau dia? Apa buat penyiksaan, apa nak bunuh dia? Sedangkan binatang yang tak ada akal pun nak jumpa dengan dia. Dia nak jumpa Rasulullah. Tapi malangnya pintu masuk dia ditutup. Rumah kalajengking itu tadi adalah tapak kaki Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dibuat? Disengat. Nak masuk tak boleh. Disengat. Disengat-sengat lembut. Dan dia kata yang ini bukan batu. Tapi ini adalah jasad apabila ada titisan darah yang keluar. Kalau disengat tu, menipu dapat. Dia kata mungkin kaki Rasulullah. Dia takut kerana melukai kekasih Allah ni, dia lari. Rupanya kaki Abu Bakar yang disengat, subhanallah, sakit bukan kepala. Sakit sungguh-sungguh. Sakit hingga menyebabkan kaki ini. Satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakar sendiri. Abu Bakar tak banyak riwayat hadis. Ada ketika-ketika pada peristiwa-peristiwa sedih dia akan rakamkan. Dia kata, akulah tersilap, kata dia. Sebab dia menangis. Dia tersilap sebab dia menangis. Sampai Rasulullah tak senang tidur. Dia salahkan diri dia. Walhal dia kena sengat. Sakit tu, nah? Silapnya aku.
Dia bertanya, kenapa aku menangis? Dia kata, sakit. Aku boleh katakan rasakan. Sehingga kan aku tak dapat bergerak pada sebahagian besar. Sebelah badan. Tak mampu bergerak kerana terlampau sakit. Dan tahan air mata ini daripada bertakung sampai menitik. Dan air mata aku tu menitik kena wajah Nabi SAW. Sebab dia kata dia tahan dengan tapak tangan. Sebelah tangan dia tak boleh bergerak, sakit. Mungkin kaku. Dan Rasulullah kata, waktu dia kena sengat, darah dia mengalir secara menyusang, menyebabkan sebahagian badan dia kerak, kaku, membiru. Kalau kata 15 minit lagi Rasulullah tak bangkit, mungkin dia akan mati. Dia rasyat. Dia datang dua lagi. Siapa hantar datang tu? Abu Jahal ke? Abu Lahab ke? Tak. Allah hantar. Itu kata kita nak berhijrah. Rupanya cabaran lagi besar menanti. Lagi besar menanti di hadapan. Jangan pernah putus asa. Teruskan. Teruskan. Istiqomah. Kuat dan semangat. Jadi, bila menanya, Rasulullah terjaga. Dia ada kata silap lah. Sebab menangis. Tak silap. Salah lah dia menangis. Dia sakit. Tak salah. Kalau kita dah kita bangkit melapung lah. Kena gigit semua gantai orang juga. Kita bangkit melapung lah. Ini binatang bisa kot mengancam nyawa. Jadi Rasulullah tanya kepada dia. Kamu takut ke wahai Abu Bakar? Kata takut ke sebab menangis? Dia terima. Dia boleh dia kata, aku digigit kacang, dia kata. Tengok-tengok memang Rasulullah tengok dapur membiru. Tak ada minyak ramat. Tak ada ubat tahan sakit. Tak ada apa-apa. Hanya yang ada, air liur Nabi SAW lantas disapu pada tempat sengatan binatang. Serta merta dengan izin Allah, kekuasaan Allah, menyembuhkan kesakitan yang sedang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Tadi, alhamdulillah. Nah, sembuh. Keesokan harinya. Esok hari ini, kan saya kata, anak Abu Bakar, anggumah yang tahu di mana Nabi dan Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar pengembala kambing bersama dengan seorang hamba Abu Bakar bernama Amir bin Buhairah. Kata Abdullah, wahai Amir, bawa binatang kita ni, kambing-kambing kita ni ke gua yang berada di Jabal tu. Bawa binat ke sana, perah susu, bagi kepada ayahku dan Rasulullah. Tapi pastikan selepas hang dah bagi makan kambing di sekitar, buat-buatlah hang tengok kambing hang sekok tersesat naik ke atas bukit. Jangan sampai dilidu. Sebab apa? Sebab mata-mata gelap ni duk perhati. Kita tak tahu tak mana Muhammad ni lari. Kita tengok anak-anak dia pergi ke mana. Duk perhati tengok. Dia pasang spy lah. Tengok tak keluar. Asma tak keluar. Abdullah tak keluar. Masing-masing duduk dalam rumah. Yang keluar adalah Amir bin Buhairah di belakang kambing. Tak apa, dia tuan babi bukan tahu tak. Kemudian, dia kata Amir bin Buhairah ni hari kedua pun naik bukit tu juga. Cuba ikut dia. Dia ikut. Dia ikut Amir bin Buhairah. Sampai ke Gua Sur. Mereka cari di situ. Allah lindung yang dihantarkan burung merpati dan labah-labah menutup lubang pintu. Burung merpati yang bertelur di permukaan pintu menyebabkan mereka fikir, tak logik Muhammad ada dalam ni. Baru semalam kot dia masuk ni burung merpati dah telur lama dah. Sekarang labah-labah ni menandakan tempat tu ditinggal lama. Mana mungkin dia ada dalam. Niscaya robohlah rumah laba-laba ni. Masuk. Tak boleh. Memang Muhammad tak boleh masuk. Walhal ketika ni, Sayyidina Abu Bakar nampak lah. Nampak dah. Musyrikin-musyrikin Quraisy ni memang dah berada di dekat dah dengan tu.
Kalaulah salah seorang daripada musyrikin Quraisy pandang ke bawah, memang betul-betul nampak muka Abu Bakar. Betul-betul nampak. Dia kan kata Rasulullah ni duduk, tidur di atas riba dia, dia membetulkan kedudukan dia. Dan Rasulullah bangkit, bersandar di bahu Abu Bakar, membisikkan satu lafaz, la takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita, tahzan, jangan kamu gentar. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan Allah. Malah makan tak tahu lagi apa nak makan. Ha? Dia pun dah tak larat tunggu pun. Amin bin Buhaira kata, cari apa? Kut-kut lah ada puncak bukit ni. Pandai-pandai lagi ni, siapa nak boleh duduk atas puncak bukit ni? Ha? Turunlah dia pun tak tahan pandai. Kalau ada Muhammad mati kegesanan. Mati kekeringan. Walhal Amin bin Buhaira hantar minum. Kemudian Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan yang hamil 7 bulan. Bila petang ni matahari condong dah sepi, panjat Jabal Sul, bawa bekalan roti untuk ayah dan Rasulullah. Diikat pada pinggang, diikat dengan tali agar orang tak nampak apa yang dia bawa. Menjaga kandungan yang sedang carat agar lebih kuat untuk bagi tenaga panjat bukit. Jabal Sur tinggi, tinggi Jabal Sur. Kalau kita jangan kata mengandung 7 bulan, tak mengandung pun tak boleh nak. Bolehlah saya tak boleh nak. Dan 2 hari berturut-turut berlaku perkara yang sedemikian, masuk hari ketiga, Rasulullah kata kepada Abu Bakar, katakan kepada Asma, jangan main dah. Kesian. Kesian dekat dia. Dia mengandung. Hidup banyak bukit. Tapi, bila Abu Bakar bagi tahu kepada Asma, esok jangan main dah. Tahu Asma kata apa? Esok dia main last. Esok dia nak main juga, tapi last. Kata Abu Bakar, tak payah dah, kami nak keluar pagi-pagi. Dengan Maidah. Esok pun dia main awal. Pasal ayah dia tu dah nak tengok. Tapi mana ayah? Tak tahu lagi. Kata Abu Bakar, aku tak tahu ke mana arah yang Rasulullah nak bawa. Jadi sebenarnya dia. Dia tak bocor walaupun dekat anak dia. Dia tak bocor. Baik Asma naik. Awal pagi, yang mampu dibawa adalah 2 keping roti bersama sebekas susu. Amir bin Buhaira itu tak bawa kambing. Bawa diri saja. Nak jadi peneman Rasulullah SAW. Bagaimana nak ikut. Dia kata kat Rasulullah, kalau hang kat larat jalan nanti boleh duduk di atas belakang tu. Rasulullah tak tawarkan apa-apa pun ke hamba ni. Kau nak bagi dapat makan elok ke? Kenderaan ada aircon ke? Kenderaan berindik? Tak ada apa. Nabi tak ada apa. Kata Anam Barak, aku bawa koswa. Koswa tu unta. Unta Rasulullah ada di bawah. Ada di bawah. Asma ni. Dia tunggu ayah dia dengan Rasulullah turun di samping Qaswa. Rasulullah keluar ketika ini, penduduk-penduduk musyrikin Quraisy sedang nyelidak-nyelidak. Baik sejarah melakarkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam, hari yang Nabi lari itu hari Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad. Ahad Nabi lari. 3 hari Nabi duduk di gua, Ahad Nabi Kudak. Nabi Kudak pada 1 Rabiul Awal. Tarikh 1 Rabiul Awal. Sampai kepada Asma
yang ada di sisi kosong waktu tadi. Asma kata nak bagi bekal. Dia bawa roti dan susu bekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini nasihat saya nak, kalau kata perempuan tak makan susu, tak minum susu, jangan kata tak laku nak. Dia minuman sunat, itulah minuman Nabi daripada kecil sampai Nabi wafat nak. Kalau kata tak lalu, jangan kata tak lalu. Saya tak boleh minum. Jangan kata tak lalu. Itu minuman yang paling lazat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata tak lalu, barat kita menghina makanan tersebut. Ada kan orang yang tak boleh terima susu kan? Okey, kemudian bila nak gantung di pelana Qaswa tu tadi, roti ni tadi nak kena gantung. Bukan ada raga. Rasulullah lagi nak naik. Abu Bakar lagi nak naik tadi. Nah, bukan ada raga. Bila tak ada raga, dia kan saya kata dia pakai tali pinggang. Dia pakai tali pinggang. Dia buka tali pinggang dia tu kain. Kain. Dia buka tali pinggang tu. Dia koyak dua. Dia koyak dua. Satu tu dia jadi pengikat bekal Nabi untuk digantungkan di pelana unta. Nabi perang ni tengok. Asma ni dah langsung barang tinggal sebelah. Tali pinggang pun tinggal sebelah. Waktu Nabi naik di atas Qaswa, dia bagi tali tu. Tali pinggang yang dia koyak dua tu, dia bagi, dia kata, ni sangkut di sini. Kan tempat pemegang unta tu, dia ada macam satu bonggol. Kayu dia buat. Dia sangkutlah di kayu tu. Nah, Nabi pegang, Nabi kata, la tunatiqain. Inilah anak perempuanmu yang aku panggil Zatun Natiqain. Zatun Natiqain ni, ada yang sebut Zatun Tiqain. Tiqain. Perempuan yang memiliki dua tali pinggang. Pasal apa dua? Sebab dia koyak. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dipakaikan dengan selendang indah daripada syurga seronok. Itu saja jaminan yang Nabi bagi. Seronok tak jalan-jalan. Dia tanya nak pergi ke mana dia. Abu Bakar kata jangan tanya. Saat lagi tu orang main pendampak, orang tak pun. Jangan tanya. Aku pun tak tahu nak pergi ke mana. Okey, baik. Dalam perjalanan, Nabi kata kita ke Yasri. Sebab apa? Penduduk Yasri kan nak panggil Rasulullah. Nak panggil semua main. Kita ke Yasri. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, jalan ke Yasri ni sebenarnya jauh. 400 kilometer. Kalau mengikut jalan dekat lah ni, kita pergi jalan dekat lah. 400 kilometer. Kalau yang Nabi pilih, dia kena patah balik pusing. Jalan dia jadi macam sikit tu. Nabi punya perjalanan lebih lebih jauh lagi. Jadi, aku tak tahu jalan sulit. Kalau kita pergi jalan biasa, memang dagangan banyak. Buat-buat pedagang duk berulang alik berjalan tu. Kita kena cari jalan sulit. Apa yang dicari? Kata Nabi, aku tak pernah sampai pun ke Yasri. Tak tahu jalan. Abu Bakar kata, aku berjalan biasa, aku tahu. Jalan sulit, aku tak tahu. Kata Amir bin Buhairah, Khadam kepada Abu Bakar, aku tahu siapa yang tahu. Okey, maknanya dia tahulah siapa penunjuk jalan. Tapi nanti saya tak tanya dia. Dia duduk di tengah-tengah. Macam kalau daripada kota Mekah ke tempat rumah lelaki yang nak duduk jalan ni, lebih kurang 25 kilometer. Tak kita singgah. Nama lelaki tersebut, lelaki tu lelaki Yahudi. Nah, tak Islam lagi. Abdullah bin Uraiqib. Abdullah bin Uraiqib. Jadi rombongan ada berapa orang? Empat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Amir bin Buhairah dan Abdullah bin Uraiqib sebagai penduduk penunjukan. Perjalanan. Kata Abu Bakar, panas. Panas. Nak berhenti, memang tak boleh berhenti. Tak ada tempat berteduh. Langsung tiada tempat.
guna jalan mana? Jalan sendiri ni. Abdullah bin Raqib bawa Rasulullah menyusuri jalan pantai. Kalau kita duduk di Madinah, jumpa lah pantai. Tak jumpa lah. Jauh sebenarnya. Pantai tu. Jauh bersisiran pantai. Itulah jalan yang ada jalan. Melalui jalan tu agar tak berjumpa dengan kafilah-kafilah. Dagangan musyrikin Quraisy. Jumpa Nabi dia mana-mana, bunuh. Hidup atau mati hadiah-hadiah 100 ekor unta. Jadi Nabi menggunakan jalan jauh. Kata Abu Bakar, sampailah kepada satu tempat. Jumpa satu bomba batu besar di tengah jalan. Tak ada pokok lah. Tak duduk berteduh. Tak ada RNR, tak duduk berehat. Tak ada nak rawat tak mana. Sedangkan baginda terlampau lelah. Buka di kaki baginda semakin parah. Aku bagi cadangan untuk baginda terus di atas. Unta Nabi tak mahu. Kesian dekat unta berlama-lamaan. Unta pun dahaga, kata Rasulullah. Jadi bila Abu Bakar tu masih. Walhal unta yang bawa Rasulullah tu. Tak penat pun. Tak ada orang penat. Tapi Rasulullah itu dia sini. Peri kebinatangan dan peri kemanusiaan. Sebab dengan binatang. Berperi kebinatangan. Jadi jumpa lah satu muka batu yang besar. Duduk di tengah-tengah padang pasir. Dan kata Abu Bakar, batu tu dia menghasilkan bayang. Tanah matahari yang condong adalah bayang-bayang. Aku pun jenguk, ada tempat untuk berteduh di balik bayang-bayang. Aku turun dan aku mempersiapkan tempat tu. Dia ambil pelana unta yang diperbuat daripada kulit. Kulit binatang. Aku hampakkan tempat tu. Aku panggil Rasulullah untuk tidur. Rehat sah. Penat jalan. Kemudian dia kata, sementara aku, Amir bin Buhairah, Abdullah bin Raqib menjalankan tugas masing-masing. Tugas Abu Bakar menjaga di sekeliling Nabi SAW. Abdullah bin Raqib berjalan jauh ke hadapan buat pemantauan. Selamat tak? Selamat jalan ini. Sementara Amir bin Buhairah cuba mencari air. Kut-kutlah ada di tengah padang pasir yang tanah. Nabi ni bila dia duduk dalam politik terlena. Tiba-tiba nampak ada seorang laki-laki bawa sekawan kambing. Lintas kat situ. Abu Bakar dia tengok-tengok. Dia terus. Dia tanya, hang ni siapa? Kata ni, aku pengembala. Duduk di mana? Mekah ke Madinah? Aku tak duduk di Mekah. Aku tak duduk di Madinah. Aku duduk di tengah-tengah ni. Aku pemilik dua tanah ni. Mekah dan Madinah. Lepas tu dia tengok kambing. Kambing si lelaki ni tadi. Dia dah ajak dah. Ada, dia dah ajak. Dia nak minta susu. Dia nak minta susu. Untuk dia lah. Dia nak pergi dekat Rasulullah. Dia kata macam ni. Kambing ni ada susu dah? Ada. Kami musafir yang jauh. Nak ke? Kan saya kata tadi dia hanya sempat ambil satu bekas. Yang kosong, yang tak ada. Yang tak ada isi. Dia kata, boleh tak bagi dekat aku satu bekas minuman susu? Dia bawa lah teman dekat dengan batu ni. Rasulullah dah nak tidur balik ni, dia duduk balik ni. Dengan kawan, dia kata dekat pemuda tu tadi, sebelum engkau perah suku ni, kan dia pun ni jadi Arab Badu pakai kau tu. Dia kata, sapu dulu bahagian puting kambing tu. Kalau ada debu-debu je yang dihinggap. Kalau mungkin ada bekas susu bangkit, dia kata, yang melekat di puting susu, di puting kambing tu. Jadi dia kata, sapu. Kawan tu pun sambil dia pandang Abu Bakar. Macam kita kata dia ni banyak songkir. Dia nak minta susu kat aku. Suruh sapu, nak. Suruh cuci. Jadi dia nak bagi Rasulullah minum. Dia pun bagilah bekas dia. Dapat. Kawan tu perah penuh. Kawan tu kata kat dia, minumlah. Minumlah. Abu Bakar kata tak apa. Sat lagi aku minum.
Tapi aku tak boleh bagi kat Hafiz. Satu tu saja. Ha? Okey, puan-puan. Dia dah hantar. Aku bakal dah hantar. Dah amat sana. Dia boleh dia nak minum? Boleh. Ha, boleh. Kau tu pun pergi jauh, dia pun main kat Rasulullah. Ha? Rasulullah tidur. Dia tak kejut. Dia pegang susu sambil berdiri. Pergi Rasulullah. Ibu, bila dia nak buka mata. Tak panggil, no? Tak kacau Rasulullah. Rasulullah terjaga. Dalam sejarah mengatakan sambil dia pegang susu tu, ha? Dia angin-anginkan agar susu tu suam-suam susu, elok sedap untuk kaki ni. Tapi dia jaga, dia kata, kita ada susu. Kamar gembira. Kali ni, Allah tak letak satu perasaan suka sentiasa. Walau ujian melanda, bersabarlah pun suka sentiasa. Nabi mati tu, Nabi minum. Nabi minum sejerit, Nabi bagi dia sejerit. Dia minum, kita kata sejerit lah tu, bahasa kita. Dia minum sejerit, Nabi minum. Bertukar-tukar bekas minuman. Kedua sahabat yang saling cinta mencintai kerana Allah. Aku kenyang, kamu kena kenyang. Ha? Sampai puasnya, susu tak habis lagi. Susu tak habis lagi. Dia kata, sudahlah dia dah puas. Kata Allah kan. Rasulullah kata, aku juga puas. Tunggu Amir bin Buhairah sampai. Aku sampai Amir bin Buhairah. Bawa lemah kan, tu kosong. Tak ada, ayat aku cari tak ada. Tak apa, ni ada. Minum Amir bin Buhairah. Ada bagi lagi, aku dah puas. Besar mana bekalan? Bukan terus sama mana? Tunggu Abdullah bin Ratib sampai. Sampai bagi. Abdullah bin Ratib minum sampai habis. Cukup-cukup puas. Terima. Mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, kita kena sambung perjalanan kan? Tak ada Abu Bakar untuk ni. Dia kata apa? Kalau kita lah kita kata apa? Nanti sahang dah lena puas dah. Aku tak lena lagi. Kalau kita lah. Kita akan cakap tu. Dia ni tak tidur lagi dah. Bila Nabi kata macam tu, dia kata apa? Ya, kita kena sambungkan perjalanan kita di dalam rumah. Kalau tidak, saat lagi orang jumpa, kita duduk kat sini. Kita sambung. Jom kita berjalan. Hebat lah. Hebat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah. Terus berjalan. Dan apa? Jumpa dengan satu kumpulan yang ada empat lelaki balik daripada dagangan kota Madinah. Mereka nampak dari jauh. Empat lelaki juga. Rasulullah punya rombongan dia. Mereka nampak dari jauh. Kemudian masing-masing pakai kata. Hampa kenal tak siapa? Hampa kenal tak siapa? Tahu siapa? Aku rasa tu Muhammad lah. Eh bukan dia pun. Takkan sampai tamu lama dah dia gelap. Aku rasa-rasa lah takkanlah Muhammad nak guna jalan ni kot. Masing-masing berteka-teki. Takkan Muhammad nak gunakan jalan jauh macam ni. Kemudian, biar pilih. Kalau Muhammad pun biar pilih. Kalau bukan pun biar pilih. Lepas balik. Balik mai. Orang bakal cerita Muhammad lah. Siapa yang boleh dapat, dia akan dapat. Siapa yang kau undang. Kalau macam tu, kami nampak ada satu rombongan tapi empat orang saja melalui jalan pantai. Tak balik. Rasa-rasa yang tu rombongan Muhammad. Ha? Rasa-rasa yang tu rombongan Muhammad. Sebab bakal bercakap lah. Oh no, kan dia macam kita lah sembang lah. Dari mulut-mulut. Rasa-rasanya Muhammad. Rasa-rasa Muhammad. Dengarlah kepada seorang laki-laki musyrikin yang paling kuat sekali. Nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik nama dia. Kata Suraqah bin Malik ni bukan. Bukan Muhammad. Ampun tak kenal. Aku tahu Muhammad. Dia takkan pergi jalan tu. Ha? Sebenarnya Suraqah bin Malik ni dia memang sekarang memang itu Muhammad. Tapi dia tak mahu bagi orang semua tahu.
Karena dia nak pergi sorang-sorang. Agar serata ekor unta tu dia punya sorang. Tadi kalau pergi ramai-ramai, kita share. Tiba aku pergi sorang. Itu sorang pun anak tangkap Muhammad dah bunuh. Aku ni hebat. Panglima paling hebat. Dia pun naik kuda dia dengan selaju-lajunya. Ya, nampaklah rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kata Suraqah, di Suraqah sendiri cerita. Ya, dia sendiri cerita. Sampai dia dekat dan aku dengar Muhammad sedang baca wahyu. Malah dia dekat. Sampai dia dengar Rasulullah tengok jalan sedang baca Quran. Lalu tiba-tiba kaki kuda dia terbenam. Kaki kuda dia terbenam. Sebelah kaki kuda dia. Menyebabkan aku terpaksa turun dan tarik kaki kuda aku. Tarik. Kemudian dia kata, waktu dia tarik tu memang proses lama. Dah jauh dah. Aku menunggang dengan selanjutnya sampai dekat balik. Dan apabila dah betul-betul hampir, Muhammad langsung tak toleh ke belakang. Hanya yang menoleh melihat aku adalah Abu Bakar. Unta tak boleh nak lari laju, bawa perbanan nak ramai. Ya? Buat berat. Dan ketika ini, kedua-dua kaki kuda aku terbenam. Terbenam. Tidak ada seluruh. Waktu ni, dia kata, aku terpaksa turun sekali lagi. Tadi sebelah kaki, kita tarik dua-dua belah. Dia tarik kedua-dua belahnya. Dan dah boleh dah naik kuda, tiba-tiba di depan aku ada awan putih. Tabus. Tak nampak jalan. Ha? Puas dia kata. Aku tak nampak jalan. Hilanglah pandangan aku daripada bayang-bayang Muhammad. Tak nampak. Allah hantar. Ha? Tabus putih. Yang menyembunyi kesana perjalanan Rokoh bin Malik. Kemudian dia kata, gunakan api agar aku nampak. Kalau kita pasang lampu, kalau tak nampak jalan. Kita gunakan api, nampak. Akhirnya bila aku sampai, sekali lagi kuda dia tak mau berjalan. Dia sampai dekat lah. Kuda pula tak mau berjalan, kaki tak terbenam. Jalan nampak clear. Dah jinjin kau tak boleh berjalan apa rasa. Tadi saya pancit kan? Injil lo senyap. Apa pasal? Tuh, saya ni bukan kerja buat Pak Tusya. Ini bukan Muhammad punya buat ni. Baik Suraqah bin Malik ni dengan sepuas hati melaungkan kepada Bakar supaya Bakar dengar. Aku datang nak berdamai. Aku datang nak berdamai. Bukan nak bunuh siapa-siapa. Bukan nak berperang dengan siapa-siapa. Niat dia tu dia memang nak bunuh Rasulullah. Untuk mengambil imbuhan serata ekor unta. Aku nak berdamai. Dan Rasulullah SAW kata, berhenti ya Abu Bakar. Rasulullah ni memang maksud yang selalu mengumumkan perdamaian. Kita lah ni orang buat salah. Kita lah orang minta maaf Allah. Wah, maka orang. Ini orang tu memang betul-betul nak bunuh dia. Tapi bila bagi tahu kata nak berdamai, berhenti serta-merta. Bila pemaaf yang dua berita. Berhenti, Nabi turun. Dia kata, aku datang tak berdamai. Dan aku berjanji, aku tak akan menyakitimu. Apa jaminan harap yang berdamai? Tanya Abu Bakar As-Siddiq. Tulis surat. Surat perdamaian. Dengan surat ni, dia kata, lecok Suraqah bin Malik. Ditulis oleh Amir bin Luhairah. Disaksikan oleh Abdullah bin Quraidi yang mana perjalanan Nabi SAW jangan diganggu. Orang besar dah cok. Boleh dah jalan. Dapat visa. Dapat visa aku meneruskan perjalanan. Di kebuk tu Allah Ta'ala lagi. Di sebalik kesakitan ada kenikmatan. Dia pun tulis surat kedamaian. Dia panggil visa perjalanan untuk Nabi nak berjalan terus. Masa tu tak ada gangguan. Jadi dia kata tak apa. Wahai Muhammad, teruslah perjalanan, aku nak patah balik. Dia pun patah balik. Dia Islam tak? Dia tak Islam lagi. Ha? Dia tak Islam lagi, dia pun patah balik. Mai, ke Mekah, orang Mekah kata, ha, di mana hilang ni? Di mana?
Pembisik-bisiknya bodoh nih, dia perlu cerita mau apa, ada cerita. Sudahlah, dia kata. Wahai penduduk-penduduk Quraisy, sudahlah. Ya, ambillah dekat dia. Dia datang dulu dari tempat kita. Kita tak ada apa. Dia dah pergi jauh. Dia dah tak kacau anak bunyi kita. Dia dah tak kacau berhala-berhala kita. Biarkan dia. Dia pergi pun dia tak bawa apa. Orang-orang Islam pun semua keluar tinggal harta. Berlambak-lambak di bumi Mekah. Ambillah kan kita. Jangan dikejar lagi dia. Kita dah tak suka kan dia dah pergi dah. Maknanya ya, Batu Salah sudah. Okey. Ini adalah satu jaminan keamanan dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Di pertengahan jalan, okay. Di antara yang Nabi jumpa, nah. Nabi jumpa dengan dua orang laki-laki yang sedang mencari Muhammad. Mereka ni dalam, masih lagi dalam misi pencarian. Seperti Abu Bakar, tapi tak macam rupa Abu Bakar. Mungkin bekas perjalanan yang jauh menyebabkan muka dia pun meningkat lah. Atau mungkin Allah Ta'ala Maha Kuasa tukarkan wajah. Naik unta ni, Rasulullah duduk depan, Bakar duduk belakang. Ibarat macam, Abu Bakar ni macam orang tua. Bawa anak dia duduk di depan. Kau dah ragal, naik motor, kau anak di depan. Jadi orang tanya, siapa yang duduk di depan tu? Kata Abu Bakar, penunjuk arah. Penunjuk arah. Sebab aku tak tahu jalan nak pergi street. Kau kata taklah, tak jauh dah. Dekat dah. Kalau jumpa Muhammad, bagi tahu lah. Lepas tu, Abu Bakar berbisik ke telinga Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau memang penunjuk arah bagi. Penunjuk arah jalan kebenaran. Penunjuk arah aku daripada kesesatan. Engkau lah yang memberi cahaya pedoman dalam kehidupan itu. Mana dia, dalam keadaan itu dia bukan menipu tu. Dia nampak memang betul Rasulullah itu penunjuk arah dalam kehidupan. Sampailah. Sampai ke satu tempat. Dari jauh nampak ada satu kemah. Kemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni, dia paling popular di kalangan pedagang-pedagang daripada Mekah ke Madinah. Masa apa dia popular? Reja dia. Dia ada duduk di tepi. Dia duduk di luar kemah. Dia duduk di luar kemah. Reja dia tengok orang lalu lalang. Bukan macam itu. Jalan kita ni. Banyak dah yang jarang-jarang lalu. Tapi kalau pedagang daripada Madinah, nak pulang ke Mekah ke lintah daripada dia. Biasanya dia akan panggil singgah mana-mana musafir. Dia bagi makan, dia bagi minum. Dia bela banyak kambing. Umum Mak ni, dia bela banyak kambing. Tapi oleh kerana tahun tu tahun tandus, khabar tentang kehadiran Nabi SAW berleluasa sampai di bumi Madinah, Abu Ma'bad, suaminya. Keluar hari-hari bawa kambing. Hari-hari keluar bawa kambing. Jadi, tiga lah sekok kambing yang sakit. Yang dua dah tak bersusu. Tiga yang tak ada. Popular dia ni lah. Walaupun tak viral. Orang kenal dia. Orang kan dia buat baik. Orang kan dia buat baik dia orang pun cakap-cakap. Jalan tu kan tumpuk satu kemah pun makbat. Singa lah dia akan bagi makan. Dia akan bagi minum. Jadi Rasulullah tengok umur makbat. Makbat ni dari jauh dia pandang-pandang. Siapa lah Pak Dusya. Tengok-tengok ni. Hap! Dia hati. Dia tu saya Rasulullah turun. Buka kain yang tutup. Ridak yang tutup kan pandang. Buka kain terpegun seketika Ummu Ma'bad melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mai mana katanya, mai mana, kata Rasulullah, kami musafir. Katanya sering singgah berhenti dekat rehat lah, dia kata. Memang aku ni memang tempat rehat, tapi malamnya ada kata. Sayangnya hari ini aku tak ada apa-apa untuk makan, untuk beli minum. Sebab apa? Suami aku telah bawa. Kerana dapat khabar. Ada tetamu hebat nak datang. Tapi dah berhari-hari pula tak sampai-sampai lagi.
Jadi dia bawa semua kambing-kambing ni, tinggal lah sekok kambing. Nabi kata nak kambing tu boleh tak bersusu? Tak boleh, dia kata. Yang dia tinggal tu, yang kita kata tak laku pada kadai tu. Ha? Hayam tu saja yang tinggal. Macam mana tu? Ya, kalau kita, ayam tu ada pun kepala pek, dia dah ayak. Ha? Ulah sampai tercabut kepala pun, dia tak keluar ayak. Kata Nabi, boleh dia tak apa? Kalau boleh, hang buatlah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau boleh, hang buatlah. Dia sambil pandang dekat kambing dia yang kering tu. Rasulullah ni pergi, Rasulullah usap bahagian putih kambing tersebut. Baginda sapu dah, sapu putih tersebut. Nampak makin bersusu, makin membengkak. Makin membengkak, makin membengkak. Lantas bersusu. Kan Abu Bakar yang selalu membawa bekas tu bagi kepada Rasulullah. Rasulullah ambil, Rasulullah bagi kepada Abu Bakar, minum. Minum dulu. Tengok adab Rasulullah, akhlak Rasulullah ni hebat. Dia tukang perah, patut dia minum ke dia dulu lah. Dia tukang bancuh air lah. Asal kita rasa dulu, betul tak? Rasulullah ni dia tahu lah. Yang tu yang paling tersedak dalam pertanyaan dia. Dia bagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar minum sampai puas. Lepas tu Rasulullah tak ada lagi. Bagi Abdullah bin Raqid, Rasulullah tak ada lagi. Bagi kepada Amir bin Luhairah, Rasulullah tak ada lagi. Rasulullah minum untuk Rasulullah. Dan Rasulullah kata kepada Ummu Ma'bad, ambil bekas hang sendiri. Main nak bubu. Ummu Ma'bad ada lagi kau. Oh, banyak lah. Banyak bermakna. Masih lagi bersisa. Saya kena tak berteropong tu masalah saya lah. Yang tak Rasulullah punya. Okey, kemudian. Apabila ni masalah bini? Apa kah? Sikit-sikit nak ambil dah cerita. Apabila susu itu diberikan kepada Ummu Ma'bad, Rasulullah kata ni saya nak tinggal ni. Dia nak tinggal lah. Dia nak tinggal Ummu Ma'bad. Kemudian, dalam perjalanan dia nak tinggal ni Ummu Ma'bad kata nama siapa? Nama siapa? Rasulullah Abad Muhammad. Memang terpuji sungguh oleh dia. Memang terpuji sungguh. Dengan cakap-cakap dia, dengan wajah dia, dengan adab akhlak dia. Yang punya hebat itu, dia kata memang manusia dia memang terpuji sungguh. Tak terfikir dia siapa dia. Atau mana kami nak pindah kat TSC. Terus waktu. Okay. Dalam perjalanan Rasulullah ini, Rasulullah jumpa dengan satu lagi kumpulan. Ha? Satu lagi kumpulan. Al-Jubair. Al-Jubair ni balik daripada pedagang. Kumpulan kabilah Islam. Ha? Kumpulan kabilah Islam. Kemudian tengok-tengok Rasulullah kenal. Kenal. Bahagiannya. Ha? Kalau kita berjalan jauh, jumpa dengan orang kenal. Yang kita orang kenal jumpa dengan orang Malaysia pun suka. Kalau kita bersyukur dia, oh tu orang Malaysia. Duduk di mana? Kedah. Duduk di mana? Selangor rasa seronok. Nah, dia semua jumpa dengan Al-Jubayr. Hati pun jumpa dengan Rasulullah Masa. Dia bertemu di sini dengan Rasulullah. Rasulullah masuklah ke satu perkampungan bernama Quba. Sampai di Quba lah. Dekat lah kan? Dekat lah. Nah, dengan Yasri. Dan dia sampai di perkampungan Quba tu. Orang-orang Quba dia tahu lah. Ini Muhammad. Ini Muhammad. Dari promosi, nah, Ummu Ma'bad dia dah nak masuk ke Madinah. Duduk di sini, mailah duduk. Pakat tarik tali hutang, mailah duduk rumah kami. Mailah duduk rumah kami. Nah, Rasulullah singgah di rumah seorang perempuan tua bernama Ummu Kalsum. Rasulullah singgah di rumah Ummu Kalsum yang mana Rasulullah kata, aku duduk di sini 3 hari. Sebab apa? Nabi buat masjid. Itulah masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu masjid Masjid Quba. Kemudian Nabi lepas habis dia bina Masjid Quba tu, dia kata dia nak teruskan perjalanan. Berapa hari? 3 hari duduk di situ. Ha?
Di sempat, di Rabu, hari Kamis, hari Jumaat. Dia keluar. Tarikh yang dia sampai di situ, 9. 9 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Mekah 1 Rabiul Awal. 9 hari dah perjalanan Baginda Selatan sampai di situ duduk 3 hari menjadikan 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi berjalan lagi. Nabi berjalan lagi. Kan fardu Jumaat difardukan. Nabi buat satu lagi. Dan di bina satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Jumaat. Nabi sembahyang Jumaat di situ. Ketika ni, hari ni kalau pergi Masjid Quba, dia pun buat satu tempat pejalan kaki, orang berjalan kaki daripada Kubah ke Jumaat. Alah ni, baru tetap siap. Ha? Tetap siap. Lepas ni siapa-siapa yang rajin berjalan. Lepas ni boleh pergi jalan kaki lah. Okey. Ikutlah tak pergi jalan daripada Madinah. Tapi orang Malaysia pun berjalan. Jangan marah lah. Saya pun penyegan lagi. Okay. Habis teruskan lagi satu perjalanan. Terakhir Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh mendengar satu cerita. Dia dah sampai. Orang Baginda ni keluar tunggu panah masuk balik. Keluar tunggu berhari-hari. Nah, keluar panas. Okey, kena contoh Umar Mahbab. Umar Mahbab ni, balik Abu Mahbab. Abu Mahbab heran tanya, hal mana susu ni? Nah, dia kata, tadi dia seorang tiga setiap. Daripada empat orang. Dia pun susu kan tiga. Tapi dia sakit tu. Bersusu dia kata. Ini saya cerita ajaiban. Orang dia macam mana? Orang dia Muhammad. Yang tu Muhammad. Ya betul, nama dia Muhammad. Dia kata. Nama dia Muhammad. Kalaulah aku jumpa dia, nescaya aku orang pertama yang beriman dengannya. Dia kata, aku nak kena cari dia. Dia dah pindah, dia dah jalan jauh orang. Dia kata, nanti aku nak tahu dia. Kau akan cari dia lagi. Aku akan hadiah kepada dia. Sekumpulan kambing-kambing kita ni akan ku hadiahkan kepada dia. Satu benci semati Allah Ta'ala. Jadi, ceritanya Nabi dah sampai, nampak dah bayang-bayang Nabi SAW. Saya selalu cerita tentang musulan yang tak ada apa nak dibelanjakan. Ada seorang anak kecil yang yatim. Disuruh naiknya di atas pokok yang kabarkan kepada kami yang tak nampak ni. Anda nampak bayangan manusia sedang berjalan. Nampak dari itu. Nabi dihadiahkan oleh Al-Jubair pakaian berwarna putih. Sunnah lah pakaian putih. Nabi masuk ke Madinah pakai pakai putih. Dia hadiah di mana dia pedagang. Dan dia hadiah kepada Abu Bakar pakaian putih. Walaupun Abu Bakar suka pakai hitam. Dia bagi, Nabi kata, sebaik-baik pakaian ialah pakaian berwarna putih. Cuma Nabi ridha Nabi berwarna di cap. Dan bila Nabi masuk, terdengarlah satu laungan kegembiraan penduduk-penduduk di bumi Madinah bersyair. Wanita-wanitanya bersyair dengan syair dan syair. Seronok sekolah Nabi dah sampai, Nabi dah sampai. Mungkin Nabi ni, orang dia memang santun. Nah. Bila dia sampai, dia turun daripada unta dia. Dia tanya, ada isteri perkampungan Bani Najjar? Perkampungan Bani Najjar. Dia kata, kenal apa? Dia tanya dia. Dia kata, itu adalah bapa saudara sebelah ibu dia. Rupa-rupanya, Aminah ni dia orang Madinah. Ha? Dia ada suku cakap dia di perkampungan Bani Najjar yang berada di Madinah. Lepas tu dia kata, nantilah. Lepas habis kamu berehat, kita bawa ke perkampungan Bani Najjar. Tak ada yang dekat saja. Malah dulu umur kami kan masing-masing berebut nak ajak Rasulullah. Malah dulu umur kami dulu.
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, biarkanlah untaku berjalan dengan petunjuk daripada Allah, dan unta Nabi berjalan berhenti di satu tempat tanah lapang milik Bani Mujahid. Ya Bani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, bermalamlah baginda di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, 5 minit lagi dah. Maaf lah. Memang alih biasa yang cakap. Okay. Dan kemudian apa tu? Dia bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni siapa? Adalah papa kepada saya dah tidak Aminah Bunda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bermulanya berlaku satu hijrah mai sampai zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, kita tak boleh kira 12 Nabi yang kawan. Kita kira balik, dia buat takwim balik. Satu hijrah. Kita panggil ma'al, ma'al hijrah. Bermulanya perpindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mula bertempatan dengan satu hijrah itu, Nabi bertempat di bumi Madinah. Maka berlakulah takwim itu sampai hari ini. Itulah bila orang kata zaman Rasulullah itu tak ada sambut. Tambah orang tak ada. Umar yang buat. Ya? Umar yang buat. Jadi selesailah. Main tak selesai. Banyak lagi. Banyak lagi yang kita tengok. InsyaAllah. Kita akan cuba selit-selit apabila ada. Dan masa yang tegak. Sebelum itu kita berkasidah-kasidah yang terakhir. Kasidah yang dikarang oleh wanita-wanita yang berada di Madinah ketika nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dah. Boleh dah? Tak bangkit dah marah? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dah? Buat sikit. Tak apa cik, tak mana. Istiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, sepupunya Sidna Ali, gagahnya tindak terang, barimankan pikat tadi di tempat tidur nanti. Ayuhai mahusina, bersalam di dunia
Allah bersamamu ya Nabi. Ayuhal mabawasufina iktabil amin muka jika syarab kalmadina marhaban ya khairada singgah di kirimah umumah melihat kambing yang Nabi mendoakan berita terus bersusu dan kuat talangan pada warna insya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allah la yamala segala kebaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikanlah kami umat baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat di sana dan layak dipanggil ke sekian, saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan diri saya yang baikkan kepada pada Allah. Insyaallah anda berpeluang bersambungan sebenarnya cerita dia tak selesai lagi kan? Ada lagi banyak rindikan cerita derita lagi cerah lagi bukan penghabisan bagi penderita sebenarnya satu cerah itu permulaan bagi segala derita Nabi menghadapi beberapa sesi peperangan demi peperangan insyaallah nah saya rasa cukup sekadar itu sekali lagi dengan rasa rendah dirinya, mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan serta kelemahan saya yang baik itu datangnya daripada Allah yang lemah dan kurang daripada saya. Saya serahkan kepada Puan Tuan Musi. Terima kasih. Alhamdulillah.